Okay guys, assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Jadi sebenarnya pada minggu ni macam-macam saya beli barang online sebenarnya. So saya nak kumpulkan semua barang-barang tu untuk kita unboxing. Tapi saya ni jenis yang tak penyabar. So video ni adalah video kompilasi saya unboxing barang yang saya beli untuk minggu ni. So sampai je saya terus buka. Okay, so ada rasanya 4 barang. And 3 barang adalah berkaitan dengan ikan laga lah. Ada 3 yang berkaitan dengan ikan laga. Dan 1 adalah saya beli hadiah untuk keluarga saya. Nak tahu, korang kena stay tune lah. Jadi dalam 3 barang ikan tu, ada 2 keperluan untuk jualan, untuk bisnes, dan 1 lagi adalah keperluan untuk farm. So inilah keperluan untuk farm yang pertama sekali, baru je sampai. So jom kita buka. Yeah. Alright. Okay gang, dari apa yang korang nampak dekat bubble wrap ni, Allah, agak-agak korang tahu tak ni apa? Kita buka lagi eh. Okay, so nampak tak ni? Korang tahu tak ni apa? Tak tahu lagi. Kita buka lagi. Okay, saya keluarkan 1 eh. Mana ni? Alright. Kita keluarkan 1. Ini dia. So ini adalah penghadang untuk ikan laga. Kita nak letak dekat sebelah suteng kan. Sebenarnya saya beli ni sebab yelah, selama ni saya pakai kertas, saya pakai majalah, saya pakai kertas A4, kertas test pad. Jadi ada masalah bila saya buka tingkap, buka kipas. Bila buka kipas aje terbang, jatuh. Lepas tu masuk air sikit, rosak. Jadi saya fikir saya nak belilah ni. Walaupun dia agak membazir juga, sebab yang siap potong ni, saya beli saiz ni 100 pieces ni RM100. Jadi ni jatuh RM1 ni. Kalau korang yang pemalas nak potong macam saya juga, korang boleh dapatkan lah dekat Shopee. Ni lah Shopee dia. So untuk butiran lebih lanjut, saya letakkan link dekat description. Okay, korang boleh tekan untuk beli terus. Tapi kalau korang jenis yang berjimat, korang tak nak membazir, korang boleh beli je benda ni, cardboard ni, dekat kedai buku. Dan korang boleh potong sendiri. Tapi dia makan masa lah sebab yalah kan, banyak nak pakai. So itulah untuk barang pertama. So untuk barang yang selebihnya, kita tunggu pada hari yang lain. Okay guys, so saya baru cabut semua hadang ikan yang daripada kertas ni. So hadang ni kita tak nak pakai dah. Okay, kita pakai yang ini barunya. So kepada korang yang minat nak dapatkan ikan, saya memang buat jualan lah. Jadi ikan ni nampak, korang boleh dapatkan dekat igpeace.enterprise. Nampak ni, bukan besa-besa tu nampak. Okay, korang boleh follow Instagram saya. Dan sistem dia kat sana, apa yang saya dah update sahaja yang available. Sebab kita tak ada pekerja nak cari-cari ikan-ikan kan, sebab ikan banyak. Okay guys, jadi saya dah letakkan penghadang baru. Cuma ada sesetengah ikan yang jenis sensitif nampak eh, yang kalau letak hadang hitam ni, dia nampak bayang-bayang sendiri, lepas tu dia flare. Tapi rasanya ada sesetengah waktu je lah dia akan nampak bayang-bayang tu. So tak apa, exercise lah, exercise. Tak payahlah selalu buka. Tapi risau lama sangat pula kan. Tapi tak semua guys, tak semua ikan. Okay guys, so jom kita sambung unboxing. So ini adalah barang daripada Arif Beta. Ini daripada Melaka eh. Jadi ini pun adalah keperluan untuk ikan juga. Tapi ini adalah untuk bisnes lah, untuk jual beli.
iaitu saya beli plastik tarik. Sebab sekarang ni stok saya banyak half moon untuk jualan. Jadi tak sedap lah kalau letak dekat plastik yang tak berapa besar. Jadi saya beli satu plastik yang besar, memang untuk half moon cantik. Jadi kita beli daripada Arif Beta. So sebelum ni pernah lah ada 2 kali customer complain kata ikan ekor koyak. Mungkin sebab masa post tu kita punya bag plastik tu, plastik tarik tu tak berapa besar, tak lebar. Jadi ni saya beli paling besar lah. Tak silap saya saiz dia 5x18. So jom kita buka. Saya rasa korang semua mesti kenal punya dengan Arif Beta ni. Arif Beta ni dia memang famous lah. Dia tak tahu masuk TV. Sekejap eh. Macam biasalah guys, kotak boleh pakai lagi. So hati-hati. Okay, so ini dia. Saya beli 1 kilo tu guys, memang banyak. So ni yang pertama. Besar kan? Memang besar gila. Ini satu lagi. Dia 500-500 lah. 500 gram, 500 gram. So, kita akan buat tutorial. And orang kata review lah. Kita nak pakai plastik tarik daripada Arif Beta. Ini tak silap saya nama dia plastik tarik Grand Champion. Nama dia bagi. So, apa lagi? Jom. So, ini yang saya dah ikat proper. Kali kedua saya try. Cameraman boleh zoom tak plastik ni? Okay, so ni plastik dia. Jadi kita akan baling daripada tingkat 2 lah. Tingkat 2 ke tingkat 1 ni kita panggil lah. Tingkat drum tingkat 1. So kita akan buat drop test. Jadi ni yang pertama eh. Okay guys, jadi dari tinggi macam ni, untuk lapisan luar dia dah mengembang. Dah mengembung je ni. So kita try untuk kali yang kedua. Guys, so dah 2 kali baling daripada tinggi macam ni. So dekat sini dah ada koyak untuk lapisan luar, tapi dah lapisan dalam dia mengembung saja. Dan satu lagi dekat sini pun sama, dia mengembung di bahagian dalam dan layer luar dia dah koyak. Ni 2 kali baling dah guys. Jadi ikan korang memang akan selamat lah. So jom kita tengok kali ketiga. Selagi tak bocor saya tak puas hati. Okay, ready guys. 1, 2, 3. Guys, nampaknya 3 kali baling daripada tingkat atas barulah bocor. Jadi memang mantap plastik daripada Arif Beta. So korang boleh dapatkan, okey. Saya ada tinggalkan link Shopee untuk Arif Beta dekat description. So jom kita tunggu barang apa lagi nak sampai kat rumah saya ni. Guys, jadi ini bungkusan yang seterusnya. Jadi bungkusan ni adalah penting untuk orang kata peniaga lah. So nak tahu apa, jom kita unboxing. Okay guys, jadi inilah dia kotak. Okay guys, so untuk peniaga kotak ni penting lah. Dia ada 2, kalau peniaga ikan ni kotak ataupun gabus. Bergantung lah kepada seller. Ni ha. So satu kotak ni boleh muat dalam 3 ke 4 ekor lah saya beli. Okay guys, jadi kita iklan sekejap. Semua produk kita termasuklah ikan hidup. Maksudnya Bio Beta, sauk, garam kuning yang korang beli daripada Peace Enterprise di Shopee. Dan juga ikan-ikan di Instagram akan dipost pada hari Isnin. Maklumlah, raya Cina kan? Barang jam. So, kita akan post pada hari Isnin. Okay guys? Jom kita sambung video. Barang terakhir yang saya beli, ini adalah orang kata hadiah untuk diri saya dan juga keluarga. So, ini dia. So, jom kita buka. Guys, jadi sebenarnya selama ni saya selalu belanja family saya makan lah. Kalau macam duit YouTube ke apa kan. So kali ni kita akan bagi special sikit. Nampak tu, saya belikan diorang G-Shock jam lah seorang satu. Saya plan nak beli untuk saya je sebenarnya, nak beli yang ori. Lepas tu fikir balik kan, asyik last belanja diorang belanja makan, sekarang mana boleh keluar makan. Tak shock lah. So kita belilah promotion dekat ni kan, online. So kita belilah. And ni paling special guys, ni untuk adik saya yang kecil. Khalif, tengok ni. Awak suka? Yeah, awak nak buka terus ke? Janganlah, sayanglah, tunggu sekejap lagi. Kotak cantik ni.
Ini ada satu Lokman punya, Abang Ah punya, Abah punya. Tok ni ada beg lagi. Lagi. Ada beg. Beg apa ni? Beg untuk letak letak jam. Pastu dia bagi kad lah guys, kad G-Shock. Kad mana? Warranty card. Apa? Mana? So jom kita tengok. Kalau nak sekali lagi macam pakai jam ni boleh tak? Buka. Uish. Macam ni? Tengok cantik tak? Cantik warna bak dia. G-Shock Spiderman kan? Ha. Okey, tarik. Tarik. Alah, ya. Boleh tak? Boleh. Lambatlah awak ni. Tunjuk cantik tak depan dia? Cantik warna. Uyo, ada ni lah logo Avengers lah. Ha, kawan dia lah kan. Suka? Ha. Okey guys, so ni yang saya punya ni. Saya punya, ni ayah saya punya. Saya pun tak tahu kenapa dia nak warna kuning. Pelik-pelik je. Selera orang lain-lain kan. G-Shock warna kuning, lawa juga sebenarnya. Lepas tu yang adik saya, adik saya dia nak colour lain sebenarnya, tapi stok habis, so dia ambil ni. Nak bagi kat dia. Jom, kita bagi kat dia. Kita bagi. Adik. Oh adik, buat apa? Keluar ayam. Sampai lah. Uyo. Tengok ah, tapi warna dia macam lawa agak. Macam unik, ada transparent. Cantik tak? Uyo, lawa ni. Warranty setahun kot. Ya Allah, korang tengok gaya bilik dekat. Astaghfirullahaladzim. Tengok. Cuma nak? Uyo. Lawa kan? Aku yang pilih warna ni, warna kau tak ada stok. Cantik kan? Cantik. Tengok guys, dia pakai. Cun nak? Rasa okey? Okey, rasa. Awa tu. Nampaklah kulit kau gelap ke belakang. Cun. So, kita tunggu ayah. Ayah saya balik, abah balik, kita tengok. Kau jangan lupa set jam dia. Boleh. Alright. Okey guys, so ni ha jamnya. Alhamdulillah, saya suka, cantik. Sebenarnya saya beli jam ni, sebenarnya saya nak beli untuk saya je. Tapi beli untuk family tau. Sebenarnya saya ada jam. Saya nak beli baru sebab jam ni, yang mana jam ni. Ni saya sayang gila guys. Ni saya beli dekat 1000 kak harga dia. Saya sayang gila, tapi dia punya besi ni hilang, jatuh lepas tu hilang. So saya tak pergi tanya lagi ada tak diesel punya original yang dia punya apa besi ni kan. Sayang lah. Ni dia smartwatch tau. So ayah saya punya, kita tunggu dia balik. Okay guys. Okay guys, jadi sekadar itu saja untuk video kali ni. Bukan selalu kita unboxing selain daripada ikan. Selalunya kita unboxing ikan kan. So kali ni kita unboxing barang ikan dan juga jam. Okay guys, so untuk barang-barang yang korang berkenan saya unboxing kat video ni, korang boleh tekan link dekat bawah, okay, kalau korang minat nak beli. So yang pertama tu hadang. Jadi hadang tu memang bagus lah, kita dah jimat masa, tak perlu potong. Tapi dia agak mahal sikit. Tapi untuk korang yang tak ada masa, yang nak cepat dan dalam kuantiti yang banyak, korang boleh order lah dekat Shopee. Dan kedua, Arif Beta punya plastik tarik, korang boleh join. Buka dia punya Shopee. Follow Shopee dia. Sebab dekat Shopee dia bukan ada plastik tarik je guys. Pelbagai produk. Ubat-ubat semua ada, korang boleh beli dekat Arif Beta. So seterusnya, barang apa lagi plastik tarik. Kotak. Kotak pun macam biasalah. Beli kat Shopee je, ada banyak seller. Kalau nak yang macam saya, tekan je link dekat description, okay? So yang terakhir sekali adalah jam. Jadi jam ni saya beli yang biasa-biasa punya, maklumlah. Kalau kita beli yang mahal-mahal original, saya seorang happy. Kalau beli banyak, semua happy. Okay guys, so don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Lukman Jazid. Assalamualaikum. Bye, see you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.